sudah sampai di parkiran Brawa, teman-teman. Hanya beberapa menit sudah sampai di Pantai Brawa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Didi Asia. Saat ini saya berada di Plaza Canggu, teman-teman. Dan tepatnya di pertigaan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi atau rute tercepat menuju ke Pantai Brawa, teman-teman. Dan ini ada satu pertigaan di depan sini. Jika dari depan sana itu adalah jalan yang dari arah Kerobokan, dari arah Batu Belik, dan di depan sana adalah jalan yang menuju ke Tibu Beneng dan ke Tanah Lot serta ke Pantai Ekobit. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan arah tercepat yang menuju ke Pantai Brawa, terutama yang dari arah Batu Belik, teman-teman. Dan di samping saya ini ada jalan yang menuju ke Pantai Brawa, dan ini adalah jalan tercepat, teman-teman, di samping Plaza Canggu. Dan kita lurus ke depan, nantinya akan bertemu dengan belokan. Di samping kita menghemat waktu, jalan ini cukup sepi, teman-teman, dan teman-teman juga bebas untuk mengendarai kendaraan, baik itu mobil maupun kendaraan bermotor, teman-teman. Dan ini adalah betul-betul akses yang menghemat waktu dan kilometer. Lanjut kita ke depan, teman-teman. Nah, di depan teman-teman akan bertemu dengan pertigaan, teman-teman. Untuk menuju Pantai Brawa, teman-teman ambil ke arah kiri. Karena di depan banyak villa-villa. Dan di depan sini ada Made Warung, teman-teman. Nah, di samping Made Warung kita ambil lurus hingga nanti di depan ada pertigaan. Kita bisa ambil ke arah kanan, teman-teman. Seperti yang kita lihat, teman-teman, jalanan cukup sepi dibanding kita melewati Canggu Club karena padat dengan kendaraan. Di sini teman-teman bisa banyak menghemat waktu dan energi. Nah, kita ambil ke arah kanan-kanan, teman-teman. Dan seperti kita lihat, teman-teman, pemandangan cukup asri dibanding dengan di arah Canggu Club. Dan kendaraan bisa lebih cepat ataupun dengan kecepatan yang lebih tinggi. Lanjut ke depan, teman-teman, hingga nanti akan bertemu dengan pertigaan lagi. Jalanan di sini cukup tenang, teman-teman, dan mulai banyak bangunan seperti hotel dan penginapan lainnya, teman-teman. Lanjut kita ke depan. Untuk menuju perempatan yang dari pertigaan di belakang tadi kira-kira 500 meter, teman-teman. Tidak terlalu jauh sekali, tetapi jalanan sangat memudahkan untuk teman-teman menuju ke Pantai Brawa dengan tidak banyak kemacetan dan pemandangan yang cukup lumayan bagus. Nah, di depan teman-teman sudah kita temukan satu pertigaan. Jika teman-teman mengambil ke arah kanan, nantinya akan menuju ke Tibu Beneng dan menuju ke Ekobit dan Batu Bolong. Untuk menuju ke Pantai Brawa, teman-teman harus ambil arah ke kiri, teman-teman. Ya, kita ambil ke kiri. Nah, suasana sudah cukup ramai, teman-teman, di sini. Seperti yang kita lihat, teman-teman, di jalanan menuju pintu masuk pantai
cukup ramai teman-teman, dan ini di depan ada VIP atau Beach Club teman-teman, dan di depan ada pintu masuk untuk menuju Beach Club, tempat yang recommended buat teman-teman. Dan di depan sudah sampai di parkiran Brawa teman-teman, hanya beberapa menit sudah sampai di Pantai Brawa teman-teman. Terlihat hari ini cukup banyak yang datang ke tempat ini, dilihat dari banyaknya motor-motor yang ada di tempat ini teman-teman. Lihat sedikit Pantai Brawa hari ini teman-teman. Di samping pintu masuk Pantai Brawa ada Hotel Legong Keraton teman-teman, dan di samping adalah Beach. Kita lihat sedikit di pantai teman-teman. Di pantai Pantai Brawa ini banyak disukai oleh para surfer teman-teman, karena tempat ini memiliki ombak yang tidak pecah dan cocok sekali untuk surfing. Dan seperti kita lihat hari ini cukup lumayan ramai teman-teman. Dan di depan sana ada Pantai Batu Bolong. Hari ini cuaca kurang begitu bagus teman-teman dan cukup mendung. Dan di samping sana teman-teman, di depan sana ada Pantai Batu Belik. Ini sedikit suasana yang ada saya berikan di tempat ini teman-teman, dan besok saya coba review tempat ini dan memberikan informasi terbaru di Pantai Brawa ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Didi Asia, dan inilah informasi perjalanan saya hari ini. Semoga bermanfaat dengan adanya jalur yang memudahkan teman-teman untuk menuju Pantai Brawa, tidak perlu bermacet-macet. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.